Welcome back on Entertainment News. Aktris cantik Dinda Kirana kini mulai berakting di layar lebar untuk film Sahabat Langit. Dan seperti apa nih cerita Dinda saat menerima tawaran untuk bermain di film ini? Cukup lama bermain FTV dan sinetron, Dinda Kirana akhirnya mendapat kesempatan untuk terlibat dalam sebuah film yang berjudul Sahabat Langit. Genre dan tema film yang berbeda membuat Dinda langsung tertarik untuk menerima tawaran sang sutradara. Rencananya, hari ini ia akan memulai syuting yang dilaksanakan selama 16 hari ke depan. Kalau di sini sih, kalau dilihat dari sisi cerita ya, memang nggak ada alasan aku untuk menolak ajakan film ini karena memang bagus dan jarang gitu. Film yang bertemakan tentang edukasi dan pesan moralnya bagus gitu kan. Kebanyakan sekarang tuh film fiksi, terus horor, komedi, kalau enggak love story. Jadi ya aku terima karena itu. Edukasinya itu ya bagaimana kita siswa-siswi menghadapi sesuatu tuh jangan lewat kekerasan ya, kayak tawuran, atau jangan mendulukan emosi dulu. Jadi kita harus pertimbangkan dulu gimana ke depannya dan resikonya seperti apa gitu. Jangan berpikiran pendek. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. Untuk memperdalam karakternya dalam film yang berperan sebagai wanita tomboy, aktris kelahiran 30 April 1995 itu tidak malu untuk bertanya kepada teman-temannya yang lebih dulu terjun ke dunia layar lebar. Slow it down, make it stop, or else my heart is... Sebelumnya juga aku main sama teman-teman aku yang mereka tuh fleksibel main FTV iya, main film iya gitu. Ya aku nanya-nanya sama mereka gimana sih kayak gini. Ya lo observasi lah kayak gini. Oh iya, jadi bawaannya tuh kayak lebih natural aja kan, nggak kayak dibikin kayak dadakan kayak FTV gitu. Tapi alhamdulillah di sini ya perannya memang keseharian aku juga cuek gitu. Jadi ya siswa-siswa biasa aja, nggak ada karakter yang benar-benar dibikin kayak psikopat atau apa, enggak sih. Jadi kayak sehari-hari aja. Sebenarnya jujur ya, aku juga baru baca full skripnya itu semalam. Jadi aku benar-benar kayak kebut semalam banget nih, kayak mau UTS. Tapi ya aku coba interaksi sama para pemainnya.